Seorang maut manakala seorang lagi parah dalam kemalangan membabitkan sebuah bas ekspres dan kereta di kilometer 155.9 Lebuh Raya Utara Selatan arah utara berdekatan Sungai Bakak Pulau Pinang awal pagi Selasa. Jumlah kes demam denggi yang dilaporkan pada Minggu Epidemiologi ke-23 tahun 2024 adalah sebanyak 2,508 kes berbanding 2,522 kes pada minggu sebelumnya. Tiada kematian akibat komplikasi demam denggi dilaporkan. Kenaikan harga barangan tidak wajar dinaikkan susulan penurunan harga telur yang diumumkan kerajaan baru-baru ini. Menurut pengerusi Yayasan Usahawan Malaysia, Nitesh Malani, kerajaan ketika ini sedang berusaha mengimbangi harga barangan lain termasuk bekalan asas rakyat Malaysia.